on the beat. So kembali kita hari ini dalam rancangan Fossil Series Mobile Motor Maniac. So hari ini kita ada satu kereta yang sangat-sangat special, iaitu kereta Honda Prelude 3rd generation. So depan mata korang sendiri kalau korang tengok, dia ada pop-up headlights. Pop-up headlights ni, kereta Prelude Honda 3rd gen ni adalah inspiration kepada lahirnya kereta Honda NSX. So kalau korang tengok Honda NSX ni kan ada pop-up kan, inilah sebab dia. So kalau tak ada kereta ni, tak ada NSX yang pop up. So aku nak cerita sikit pasal Honda Prelude ni. So Honda Prelude ni ada 5 generation. Ada 1st gen, 2nd gen, 3rd gen, 4th gen dan 5th gen. Kereta yang ada dekat depan aku sekarang ni adalah kereta Honda Prelude 3rd gen. Kereta ni datang dengan engine 2.0, B20A carburetor. So mana korang nak dapat kereta carburetor lagi sekarang. And kereta ni adalah kereta inline 4. So ada 4 piston. Sama macam Neo aku. Neo aku inline 4 juga. Tapi tak laju lah. Ini lagi laju. Kereta ni adalah kereta tahun 1991. And owner sekarang, current owner beli pada tahun 2020. So kereta ni kalau ikutkan daripada owner, dia minat kereta ni daripada zaman di sekolah lagi. And pada zaman sekarang, bila dia punya duit dah banyak, dia boleh beli kereta ni dan buat sebagai kereta projek. Kereta ni adalah kereta tahun 1991. Kalau nak tahu apa modifications yang dah buat, sebenarnya kereta ni sangat-sangatlah stock. Standard, tempang, gaban, kompang semua ada. Ini kereta standard, dia nak maintain kestandardan kereta ni. So kereta ni kalau korang tengok cat dia, dia buat balik. Waktu dia dapat dulu, cat dia condition agak teruk sikit. So dia dah buat balik cat. And dia kalau dah buat dalam interior, dia memang stock. Stock habis. Dia punya steering pun steering Honda. Dia punya gearbox pun gearbox original. Bushing-bushing dekat depan, dekat belakang, dekat suspension, semua dia dah tukar. Semua wear and tear parts dia dah tukar, so that the next owner would just have to wash the feet and drive along the way. You know, cuci kaki dan terus bawa. So inilah kereta Honda Prelude yang ada dengan aku. The only thing yang owner ni tukar daripada kereta ni, selain semua benda standard kan, adalah rim ni. Rim ni adalah rim aftermarket Honda, 17 inci. So ni pakai untuk nampak lagi steady lah kan. Pakai 17, nampak besar sikit, jadi steady, tegak kan. So itu je yang owner ni dah tukar. Yang lain semua, memang aku cakap dengan kau, standard gaban kegabanan. Itu dia. So jom kita tengok interior dia pula. Inilah dia interior Honda Prelude 3rd generation. So bila aku masuk tadi, aku rasa macam aku masuk ke apa nama dia, pas. Apa kita panggil dalam bahasa Melayu? Masa lalu. Masa silam. Aku rasa macam ini tahun 2021, 2022 ke tahun 1980? Wait a minute. So, kereta ni adalah kereta tahun 1991. Kereta tahun 1991. Sebab bila masuk, kau tengok semua benda petak. Aircon dia petak. Dia punya meter panel ni petak. Dia punya gear knob ni pun petak. Yang bulat adalah steering je. Itu je. Yang lain semua petak. So kalau korang tengok, design dashboard dia sangat-sangatlah dia nak dikatakan makan zaman, tapi klasik lah. So kereta ni dia datang dengan features yang klasik. Macam contoh aku tunjuk korang button ni. Bila aku on off, dia punya lampu boleh naik turun. Oh my god! Wow! Kau ada kereta siang? Mana ada? Kereta siang tepi je. Tak best. Boring. So kereta ni adalah kereta manual transmission. So kalau kau nak kanjur ataupun nak naik genting, boleh lah pakai kereta ni. So siapa-siapa yang berminat, boleh lah beli. Roger-roger kami. Ciao and peace. Alright, so kalau kau boleh tengok, ini adalah engine bay Honda Prelude 3rd gen ni. So tak ada apa-apa lagi yang diusik. Sedia ada daripada tahun 1991, aku ingat. So inilah dia standard gaban. So bateri dia adalah size NS40.
So kalau kau nak tahu lebih lanjut pasal bateri, kau beli Roger, bateri kuro.com. Ni bateri dia tak pakai bateri ku. Lepas ni aku nak racun dia pakai daripada bateri ku. Mana-mana waranti kita cover 1 tahun. Itulah dia. So more or less, inilah kereta Honda Prelude tujuan ni. And kenapa reason owner nak jual adalah sebab dia dah puas main Honda Prelude ni. Dia dah kiranya untuk dia, dia dah accomplishkan mission dia daripada umur dia kecil nak ada kereta ni. So sekarang ni dia nak cari projek kaya lain. So that's why dia nak jual kereta ni dahulu, nak bagi orang lain rasa, budak-budak muda yang nak main, baru main kereta boleh rasa. Harga kereta ni dalam market price RM30,000, tetapi owner nak jual RM27,000 sahaja dan boleh negotiate. So kalau kau nak, boleh roger-roger. Description kita ada semua, IG kita, boleh roger kita, boleh roger owner sendiri pun boleh. So itulah dia Honda Prelude ni, mana dah dapat sekarang kan. So jangan lupa untuk like, subscribe, share. Bagi tu mak bapak korang kalau ada yang nak main GDM boleh roger, nenek korang ke, adik-adik korang ke boleh roger. So ini kereta memang sedap nak main Honda. So jangan lupa untuk follow kita for the next episode. See you again. Ciao.